Big Bang tu. Okay, ni nak mari sini lama tu tapi hari ni baru jadi. Ni dia Big Kobe daripada kecil dah suka ni. Babe, mari sini kejap. Ah, cuba cedok bubuh lah tu boleh? Cuba saya aduk. Saya nak cedok makan lagi. Ni Baker, apa ni ubi putih ke ubi kuning? Ubi... Ubi nak mana? Ubi kayu, ubi kayu. Tak, ubi kayu putih ke kuning? Ubi kayu... putih. Ikut udang. Ikut udang. Memang ubi kayu putih. Ikut udang sepuluh. Kita rasa nak makan lalu eh? Ah ni saya mana ada susu ni? Sudah deh. Ah minta saya ni deh. Ah, terima kasih. Ini dia cara makannya. Tengok ni. Atas ni kita cocok dekat sikit. Cocok. Baru aku tempuh. Robek. Ah, colek. Tak masuk. Apa? Ya apa? Ah tu nampak. Apa dah? Dah. Bawah dia manis-manis, campur rasa guna melaka. Atas dia lemak-lemak asin. Memang very-very. Mantap sekali. Ni kalau zaman-zaman dulu, 18-19 bungkus dalam daun pisang. Kadang-kadang masih ada lagi. Dulu satu bungkus tu 20 sen je masa saya kecil lah. Ni RM3 satu. Tapi nak buat dia 3 hari 8 malam. Nak seragat apa ni, ubi lagi, nak kuih ubi lagi, seragat ubi lagi. Lepas tu nak godekkan dia berapa lama masuk dia? Lama mana? Dek, berapa lama kau dek? Lama mana? Antara apa ni walek? Putih? Tengok macam lah. Kena walek? Kau kena nak walek? Masa adik-adik kita tak dok eh? Ikut dang. Anak-anak boh tak dok. Ya, lelaki atau puan buat? Saya kelamin, puan lelaki. Okey. Buat lelaki. Okey. Baik, saya pukul sini. Ini saya dengan cara dah. Ini pula. Tiga-tiga. Ini pula kuihnya asido. Ini unik kerana asido di Terengganu ni. Asido ni dia manis-manis sikit. Lepas tu dia serve dengan bawang goreng yang dia savory sikit. Sini. Jadi-jadilah tengok blue tu. Jadi-jadi tengok blue yang sini. Ini kan suntik. Anak stay. Lain kita tak dok. Ni ani kuasi doh namanya. Ani sotong, sotong ada. Telur ada, gula ada. Arwah mak saya ni kalau bulan berpuasa memang buat kita. Kasi dah. Ini tu dengan version. Kalau utara punya version dia putih, pucat. Ni pula namanya kuih kepok buat angkacang. Ni, ni dia tukang masuk atera masa kita sikit. Buat mana buat? Ambil kacang, kacang hijau. Lepas tu? Bunis lah. Gantuk sikit. Macam buat asing tu, kucing gitu. Buat golek tu. Jadi nak bercucar dengan nyok. Bila dia es kuih terbalik, boleh jadi kuih kasturi. Betul. Kuih kasturi celup tepung. Saya ambil satu okay. Ada tu dek. Jangan kaki orang kata abang ngotor. Okey. Ni dia gepok nama dia. Betul gepok kacang. Gepok kacang. Tengok juga. Tengok dalam dia ada nyok. And kita biasanya kita cicoh juga tengah. Tak nyok. Okey. Cicoh gini mari. Cicoh sini cicoh dengan nyok. Ini. Lama nak panggil kanu. Nak kasi makan yang kandung mari sini. Apa nama kedai dia? Kedai Beku Ubi Kak Mah. Apa jalannya? Jalan mana? Jalan Tebuk. Kumpah Pagi. Kumpah Pagi? Yang baru Sungai Buloh. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Mari dah, yang ada mari. Ni, duk ingat lagi. Ini salah hemat orang kata tepung goreng wangi je punya beras. Dia orang kata tepung gomak tapi ni bukan tepung gomak, nama dia Kepah. Okey buat kena. Buat dia ni. Kepah ni mak adik balik lodi. Dia nak kena nyom muda. Lepas tu dia nak kena ada beras tumbuh. Baru bubur dah. Goreng dulu sebab tumbuh. Lepas tu dabu dia ni daripada beras tumbuh. Beras goreng. Beras jemur goreng baru tumbuh. Okey. Dia ambil keping. Okey, kita tengok kuahnya. Dia ni nyom muda. Dia buat dengan nyom muda.
Okey, buat dengan nyong muda. Tak, dalang dia kena nyong. Nyong muda lepas tu tepung berah. Oh, nyong muda dengan tepung berah goreng. Haa. Haa, tengok tu. Oh. Ingat tepung gomak. Ya, dia beradik juga. Nisan nyong. Haa, dia beradik Nisan nyong. Oh, Nisan nyong baru tahu. Wangi. Ya, sisi. Wangi. Mana yang besar? Kena sebab cameraman. Dia ni mari sini. Mak ni tukar baru ubi ya. Bleda. Mungkin jangan panggil agak-agak. Jangan bleda. Bleda satang. Tang tu dengung dia tiga harkat. Satang. Ha, awak buat ni saya. Saya tak ada. Tak ada. Lah. Eh, tapi ni sedap. Sedap sungguh wangi ni berah tu. Ni sedap. Ha, ni koleh kacang. Koleh kacang selain tradisi kita makan dengan ada apa ni tak minyak, tapi tak minyak. Minyak lah ni mahal. Tak ada tak minyak ya dia. Ha, jadi mari-mari kuih Kak Mah kedai buluh. Ha, kedai buluh. Ha, mari lah ni jumpa ustaz. Oh, nak sunat main jumpa dia kau.